Hak kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin di mohon berdiri. Bimbingan teknis perencanaan berbasis data jenjang sekolah dasar regional 4 kepada Bapak Dr. Abdul Halim Muharam MPD dipersilakan. Kemudian Bapak Ibu juga sudah paham bagaimana menggunakan tools tersebut dan paham substansi yang dibawakan oleh alat-alat tersebut. Alhamdulillah, ini suatu kemajuan. Masa hari bukan hari ini. Dan ya, kalau Bapak Ibu masih belum paham, kita masih ada di sini. Ada beberapa teman-teman bisa perencanaan yang tentunya berdasarkan data yang valid dan real di lapangan, bagaimana suatu satuan pendidikan di negara kita, di suatu daerah, dipotret tentunya dari kementerian, dan datanya sangat valid dan tentunya itu bisa jadikan dasar sebagai bahan evaluasi sebuah lembaga pendidikan. Sebetulnya kendala yang real di lapangan itu yang kelihatan nampak itu adalah sumber daya manusianya, karena memang guru-guru yang ada di lapangan banyak yang sudah pada senior, dan sedangkan yang namanya perencanaan berdasarkan data ini dibutuhkan kemampuan untuk menguasai teknologi. Akan tetapi tentunya kami pun di daerah, khususnya K3S, kemudian para pengawas berupaya untuk bisa mencari solusi, diantaranya nanti bisa diberdayakan KKG di gugus, kemudian juga tutor sebaya nantinya. Siapa tentunya guru-guru yang dianggap mampu untuk menguasai perencanaan berbasis data ini, nanti lebih dikuatkan lagi, kemudian diberikan pengalaman, diberikan semacam bimtek terlebih dahulu, dan nantinya guru-guru yang dianggap mampu tersebut bisa menjadi tutor sebaya atas guru-guru yang lainnya yang dipandang belum begitu mampu untuk bisa menguasai perencanaan berbasis data ini. Kesan saya sangat baik sekali, dan mengenai narasumber memaparkan sangat baik sehingga kami lebih sangat mengerti. Mungkin mudah-mudahan untuk akan datang lebih bermanfaat, yang akan bawa ke kami ke Kota Sukupunung ataupun ke kabupaten lainnya, berguna untuk tenaga pendidikan dan satuan pendidikan. Mengenai pelayanan sangat baik dan sangat memuaskan. Harapan saya untuk PBD hari ini adalah mudah-mudahan PBD hari ini bisa kami diseminasikan dengan baik di daerah kami masing-masing, kemudian bisa membawa budaya yang baik untuk perubahan gaya perencanaan ke depannya. PBD mantap, bagus, dan solutif. Mahir, mantap, bermanfaat. Informasi atas markas. Bapak dan Ibu, di sini ada web-nya, ada panduannya, ada YouTube-nya juga, ada pusat bantuan. Dapat diisi oleh anak-anak saya, oleh besar. Dalam kategori dasar, pertama dalam hal membaca teks informasi, membaca teks sastra, mengakses.